Selamat pagi, friends. Semoga pada semangat ya. Kalau nggak pada semangat, saya akan bikin supaya semakin semangat. Karena saya mau ajak friends untuk nari di tempat ini namanya Dance Place. Dan hey, ada siapa ini mereka ya pada kumpul? Hey, kok lagi pada ngumpul sih? Ini kalian dari mana ya? Kita dari Padang Nan Jombang Dance Company pimpinan Eri Mevri. Jauh di pedalaman Sumatera Barat, Indonesia. Wow, jauh-jauh dari Padang kok ada di Washington DC. Lagi pada ngapain sih? Lagi pentas, mau pentas di sini, Dance Place. Oke, sebelum pentas biasanya kan latihan dulu dong. Betul. Mau gak ngajarin saya latihan? Oh, belajar dong, gabung sama kita. Oh no, tapi saya kaku banget nih. Gak apa-apa. Bener ya, ajarin ya. Okay. Jangan susah-susah ya. Oke? Oke, yaudah. Okay. Friends, makanya yuk kita ikutin Nan Jombang latihan nari di Dance Place ini. Yuk, okay. yuk. Wah, baru latihan aja keren banget ya, friends. Maka gak heran, banyak penari di Amerika yang ingin belajar dari Nan Jombang. Ya, friends, sekarang saya sudah berada di dalam ruangan workshop ini yang akan diadakan oleh Nan Jombang. Bisa kita lihat, friends, pesertanya banyak bulenya ya. Jadi orang Amerika ini, friends, mereka akan belajar cara tari Padang. Yuk, saya juga mau ikutan nih workshopnya, yuk, friends. Tanpa kita berbuat apa-apa, dia sudah punya... Koreografer Eri Mevri dan para penarinya mengajarkan gerakan tari kontemporer Minangkabau khas Nan Jombang yang banyak menggunakan perkusi tubuh. Just the differences in culture, you know, first off, was very interesting to see where they come from and his insight into how music comes from the body. Kelompok yang berdiri sejak 1983 ini juga tampil di depan publik Amerika di Sanggar Dance Place di Washington DC. Lewat pementasan berjudul Rantau Berbisik, Nan Jombang menunjukkan keragaman budaya Minang. Lihat aja, friends, tariannya ada unsur bela diri, teater rakyat, dan tari piring. Menarik sekali, sudah lama saya tidak menonton tarian seperti itu. Pak Eri sama Nan Jombang, kualitasnya artistik luar biasa. Perjalanan ini adalah pertukaran budaya dan pengenalan masing-masing publik Indonesia dengan Amerika sebenarnya. Bahwa mereka dengan kesenian dan kebudayaan mereka bisa bekerja sama. Amerika hanyalah satu dari banyak negara yang dikunjungi Nan Jombang sepanjang tahun ini. Jadi, budaya Indonesia yang dibawanya tidak hanya harum di Amerika, tapi juga di manca negara. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, Naratama, dan Wahyu NHK, VOA.